Pantesan kok agak engap ngomongnya. Ternyata pakai main. Kita nanti makan apa sih? Nanti kita makan ikan ya kan? Ya kan Kak Rudy kayak tadi aku udah minta. Katanya lo mau nyobain ikan. Lo harus berani sama ikan-ikan di sini. Sejak kapan ngomong gitu? Justru nih gue bayang ajak lo ke tempat yang premium yang bagus. Iya nggak masalah. Gua menyelamatin duit-duit kalian aja yang raktir nih ya kan. Udah makan satu aja dia. Enggak, ini tuh enggak ada yang mahal. Udah nih kan. Gua mie aja yang di cup. Enggak bisa MSG tuh harus coba ke sini. Lo apaan sih? Ya, okay. Gitu aja takut. Kalau gitu oke, kita bagi dua. Lo ambil ke sebelah sana, gua bagian side dish. What? Kok side dish? Lek aja enggak bisa lo harus cobain ikan. Apaan nih sayuran? Bukan. Sehat, Pi. Enggak bisa. Ini lo mesti nih. Nih, tuh cobain tuh salmon. Tuh ada ikan bawal. Enggak deh. Ya kan? Enggak. Nenek moyang lo boleh nelayan, pelaut. Nenek moyang gue peternak, soalnya maaf. Nenek moyang gue mah penguasa. Penguasa laut. Hari ini, kalian akan bermain berdua aja. Enggak akan bermain berdua. Bermain berberapa? Kalau ramen teribet lo. Emang ada siapa lagi? Seorang yang nanti viral juga. Di hatiku enggak? Oh ya? Viral banget. Asik, terus? Iya. Silakan. Tepuk tangan guys. Tanya lo aja. Jangan iri dengki, jangan. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa. Nah, saya Sania. Biasa kalau dipanggil nengok. Iya, yuk. Iya, apa gamesnya? Sangat sulit sekali. Ya udah kalau gitu enggak usah deh, enggak apa-apa ya. Enggak usah kalau gamesnya sangat sulit. Ular tangga. Gamesnya adalah kita berhubungan dengan ikan. Wow. Yes. Ya udah kalian enggak usah berhubungan sama gue lagi kalau gitu. Enggak bisa bohong-bohong sekali-sekali. Oke, kalian harus mencari tipe yang ikan seperti itu yang beratnya exactly 180 gram. Hah? Eh, lo pikir gue tukang ikan, bisa nimbang-nimbang begitu. Gila nih yang panitia, eh. Panitia. Panitia, ibu. Nah, guys. Di sebelah kita udah ada Mbak Dian. Mbak Dian ini adalah ahlinya fish shop. Ya kan? Ya. Jadi kita bakal tanya-tanya nih. Oh, kirain mau nge-review Mbak Dian. Jadi kalau kita bisa lihat, Mbak Dian ini fiturnya banyak ya. Kirain kayak gitu. Dia fiturnya banyak, karena dia tahu semua tentang ikan yang ada di sini. Bisa jelas sedikit Mbak Dian, ini misalnya salmon steak. Apakah ini hanya ada di toko ini atau bagaimana? Oke. Guys, jadi ini namanya salmon steak. Ya, kenapa tuh? Ini kenapa dibilang salmon steak? Karena potongannya sudah steak. Oh. Oke. Jadi kalau teman-teman beli ini, itu nanti teman-teman akan dapat gratis saus teriyakinya. Oke. Jadi ini bisa dimakan mentah-mentah? Kalau untuk yang frozen lebih baik dimasak, Kak. Dimasak. Ya, enak. Dimasaknya bisa macam-macam ya, pakai minyak, di roast apa gitu-gitu ya. Di grill. Ya. Goreng. Ini dari mana asalnya? Indonesia kah? Untuk sekarang salmon itu berasal dari Tasmania, dari Australia. Australia. Ini ikan apa binatang Tasmania sih? Ikan dong, Pak. Enggak kayaknya. Dipaketin pada kanguru saja. Oke, sekarang jadi ini kan jadi game kita terakhir, gue mau nanya. Mbak Dian yang 180 kg yang mana? Enggak gitu dong. Sudah siap kali ya? Enggak. Sudah. Ya pulang yuk. Ya, yuk, pulang pergi, ayo dong main. Mbak Dian, makasih banyak. Makasih. Bilang makasih ke Mbak Dian. Makasih. Thank you, Mbak. Games pembuka kita kasih yang gampang dulu ya MS guys. Opi, Kibong, dan Sania harus menemukan ikan salmon dengan berat 180 gram.
Orang yang berhasil menemukan ikan salmon sesuai dengan berat yang ditentukan atau mendekati 180 gram, maka akan mendapatkan nilai 2 poin. Iya, I'm playing smart. Aku ini deh. Eh, kenapa ikan bawang yang lo ambil barusan? Aku ini. Kalian harus apa ya? Udah jangan dikasih tahu dong kisi-kisi gue. Enggak. Abis that's ini, my thing, that's my way. I did it my. Enggak bisa diganti. Iya, enggak bisa diganti kan? Ini ya, aku udah ambil ini ya. I did it my. Iya, ini. Udah siap. Mari kita timbang. Tadi udah timbang masing-masing. Oke. Okay. Kira-kira kalau kalian tuh pada yakin sama menang. Gue yakin. Gue enggak. Gue yakin. Dari siapa dulu? Maaf aku pesimis. Dari Kak Opi dulu kali tadi ya. Iya. Opi udah kita timbang. Beratnya adalah drum roll. 200. 294. Kan udah atur. Gue udah atur banget kenapa lo kan? Ini real. Oke, selanjutnya adalah siapa Sania. Sania, yakin gak bisa mengalahkan Opi? Enggak. Beratnya adalah 200. Yeay. Mohon maaf. 180 kenapa lo pilih mentok? Kita deket Shay. Udah deh gak usah dibacain, udah pasti dia yang menang. Gak, gak ya, oh, gak boleh gitu ya, curang. Udah siap belum? Berapa cepetan? Gak, ini 180 gue yakin banget, 182 kek, 180 berapa? Kek. 190. Berarti? Berarti. Kibok. Ini 190? Iya. Nih tadi kalau kalian perhatiin, kenapa gue gak ngeliat ini? Karena ini masing-masing tuh isinya 90 gram. Terus gue bilang gini, 90 sama 90. 180 gue gini, gue ambil gini, gue gini-gini. Oh, mirip lah, gitu. Enggak, bukan gak kayak gitu juga. Siapa yang ajar? Tuhan ya Allah, gue mah di MSD. Gue bertarung bener aja salah. Bener, giliran gue aja. Eh, sini lihat. Enggak, gue mau nanya. Selama gestar di sini kena mental breakdown gak sih gara-gara mereka? Kayak gue udah mulai. Apa ini Mbak Dian? Coba Mbak. Enggak, kita tebak-tebakan. Kalau gua feelingnya komputer tabung. Laptop. Sepeda lipat. Gula pasir. Gula pasir. Yeay, aku menang. Udah ya, yuk menang. Bukan ya, surprise ya. Satu, aku takut. Au! Wow! Oh ini yang tadi. Tuh, lihat MS guys. Harganya berapa Mbak? Ini yang sudah di boil, ini harganya 1.300.000 per kilo. 1.300.000 per kilo. Ya udah saya beli 100 gram. Saya 10 gramnya Mbak. Gue Opi aja doang, 1 gram Opi nih. Opi, Kibong, dan Sania akan mendapatkan tambahan 1 poin jika berhasil menebak berat King Crab di games kedua ini. Mereka bertiga akan diberikan kesempatan untuk memegang King Crab dan menebak beratnya berapa. Kasih semangat buat mereka yuk. Fight. Aku tebak. Iya. Sekitar 2 atau 3 kilo. Atau 2,5 kilo lah. 2 kilo, yakin? Yakin. Sebenarnya enggak, tapi ya udah enggak apa-apa. Daripada bungkus secara ini. Jangan dong. Ini ahli dalam menimbang. Bisa 8 sampai 10. Berapa? Enggak deh. Berat amat. Berat banget 8 sampai 10. Ini 3 kilo dosanya. 3 kilo lah. 3 kilo pas, 3 kilo pas. 3,5 deh. Eh. Enggak ya. Enggak tahu nih. Orang nebak. Kamu nebak aku ya, aku ya, aku ya, aku ya, aku ya. 3,5. Tar. Aduh, kamu berapa? 2,5. 3 deh. 3 kilo, oke. Beratan lu sih. Ya iyalah. Berapa ya? Aku takut. 2,8 deh. 2,8. Ah, ya deh. Ini 2,8. 2,5 kg. 3 kg. Dan 2,8 kg.
Saya nggak boleh ganti ya? Berapa? Gue udah ganti deh. Kan ragu kan? Kan ragu kan? Itu, rasakan itu. Enggak, gue tetep deh 2,8. Tania? Tetep. Tetep ya, oke. Siap. Enggak, gue ganti. Berapa? Dia mulai ragu. 2 kilo. Nah, close, tutup. Gimana hasilnya? Jadi, tadi apa? Tania tadi 2,5. 2,8 aku. 2,8. 3. Oh, 3. Enggak. 3 apa 2 sih? Oh, ini ralat tadi. 3. Enggak, tadi kamu ralat jadi 2. Enggak, gue ganti. Berapa? Dia mulai ragu. 2 kilo. 2 kilo. Iya, bisa aja garuk. Berapa? Di atas 4 kilogram. Hah? Pemenangnya adalah Kibong, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi menang. Yeay. Game berikutnya. Hah? Emang berapa games? 10 games. Ya Allah, Nek. Kita kapan makannya? Mohon maaf nih, asal kalian Pika, tahu pemirsa sini, hari Pika. Ini panitia nggak kasih makan, pula asam lambung gua udah naik, tolong pemerintah kasih itu Komnas Perempuan, tolong. Jadi games berikutnya adalah ini dia. Apa tuh? Games terakhir ada Mystery Box. Di games ini, tugas Opi, Kibong, dan Sania adalah menebak nama benda yang ada di dalam box. Setiap benda yang berhasil mereka tebak memiliki nilai 3 poin. Oke, pakai sekarang. Kayak Atta nggak? Dimodali. Peluit. Ntar dulu dong, A. Kan belum. Peluit. Kok medung hidung? Iya, ini kan tutupan hidung. Bukan, gila. Iya. Masa sih? Nggak pas dong tidurnya. Kalian jujur ya guys ya. Awas ya, jangan ya. Awas lu. Lu tuh biasanya. Fight. Udahlah. Gue nggak ikutan deh. Ini nggak cuma gue sendiri kan yang tutupin. Yang lain dibuka nih yang lain. Ini apa sih? Gak mau. Apa sih itu? Kak, lo bisa gak heboh gak sih sehari? Gue hari-hari sama lo dulu nih. Apa sih? Ya ampun, berantakan lo. Gak ingus. Gerak gak, Pi? Kak Kiki gak usah teriak. Kalau teriak gue acak-acak warga lo, apa sih? Apa sih? Apa sih, Nek? Gue takut deh. Kita pegang tangan yuk. Yuk bersama-sama yuk. Jadi mana tangan nih? Gua mau masukin dari tadi riwet. Wow, itu apa? Kayaknya kacang panjang deh. Kacang panjang. Dia dulu jangan dikaget-kaget. Kayak aku tahu deh nih guys. Diam dulu, bisa gak usah kagetin kanan kiri kan sih? Gue tau, gue tau, gue tau. Cabe keriting. Cabe keriting gue. Wah! Masuk. Wow. Gue jadi small one aja deh. Aku gak mau, gue di industri kayak gini. Industri apaan? Ini tangannya dia dingin loh, takut beneran, sumpah. Kontil, masuk. Gue takut. Mana sih? Hah? Nah, oke. Udah. Oke. Ular-ularan. Round 2. Fight. Kok ada bunyi? Nggak sih, Nek. Enggak ya. Gue nggak mau. Gue nggak mau ada kayak ginian. Gua enggak mau. Ada apa sih itu? Ada bunyinya, anjrit. Gua tahu nih. Gua tahu nih. Itu apa?
Mampus lo gue gebuk bodo amat. Sebal ibu. Mampus lo gue gebuk bodo amat. Sebal ibu. Abi. Ini roda nih, roda. Oh, gue tahu, gue tahu. Ah, tadi ambil lagi jawabannya. Gua tahu. Bener deh dugaan kita, tapi bukan itu. Tangkap. Kakaknya ke kiri, liatin. Ih, ribet banget lu. Nah, ini, ambil lu. Dah. Oh, gua tahu ini. Ya, udah pasti bisa nebak semua kok gini. Ah, udah. Tapi kan gua duluan. Oke, 3. Ya. 3, 2, 1. Apa coba? Remote control tikus. Tikus remote. Makanan, banyak sekali. Aku bukannya gak senang ya guys. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gue bisa makan cuma satu. Mana? No, mie nya doang, udon. Mie. Ini bukan mie, bekas rapelan itu. Untuk episode kali ini adalah... Final score. Ini bisa kasih tahu. Taruh di meja. Tadi lu. Ini boleh pulang kan? Boleh. Mak enak hadiahnya ikan. Lu udah ngebunyi-bunyi enggak di dalamnya? Ada. Bukannya ke sini doang biar kelihatan. Oh, ada. Yeay, lumayan tau dong. Ini lumayan banget. Ada ikan. Pak Panitia. Yeay, tepuk tangan Pak Panitia. Oke, MS guys, ada info sedikit nih. Bagi kalian yang muslim, kalau makan di sushi masak, bawa cikomen sendiri atau bawa kecapnya sendiri ya. Ini bawa sendiri aja bagi yang muslim. Oh iya. Bagi yang lain, bebas, terserah. Aku Kristen. Nah, kamu bisa pakai oli di depan ya. Lanjut makan, Bu. Aku mau makan karena aku menang. Tapi kamu tahu enggak sih rules permainan ini? Enggak. MSG itu walaupun emang ada pemenang dan harus makan semuanya, tapi itu harus berbagi tahu. Tapi yang lebih membutuhkan kan, lu kan punya duit yang. Iya, enggak nah, apa-apa kan gua udah dapat. Kan yang kalah. Oke, bentar kita keluarkan dulu ini. Oh iya lupa, sebelum makan kita keluarkan dulu tenat-tenat. Gak tau kan ini apa? Tahu. Apa? Seser. Ya food grade. Iya. Tuh. Ini fabric. Nah gitu. Kita mesti aja bersih. Dah yuk cepetan sepan dulu dong, Bong. Kan apa kopi kan pemam, ya kan? Daripada kita buka donasi. Koin untuk kopi. Jadi harus makan wasabi. Enggak ya? Oh no. Kali enggak usah dibilang tamu ya. Tadi dia makin kejam. Enggak, tadi panitia bilangnya katanya jangan enggak tegaan. Udah. 1 2 3. Lu kurangin dikit dong, jangan segitu. Enggak bisa, nawar Bu. Enggak, gua kasih kurangin dikit. Heeh. Ya elah, enggak usah. Yang belakangnya Bu itu ketinggian. Enggak, udah. Sorry. Siapa ya? Ini harus lewat saya. Satu, dua, tiga. Segigitnya gua aja ya. Enggak, abis harus hilang dari sumpit. Satu, dua, tiga. Gimana tuh rasanya tuh? Gimana rasanya tuh? Another chopsticks. Eh guys, gue lebih request ya. Bukanya dia nangis jadi thumbnail ya. Ya. Daniel Leonardo bikin opini nangis ya. Ini bukan cuma mode doang, pinggang gue
sampai ke hidung, sampai ke lidah, pecah langsung. Bu, permisi. Enak makan. Enak udah tadi makan kayaknya kerdan ini. Gabut banget lu. Ngapain? Apa tuh? Astaga, enak. Yummy. Rasanya kayak apa tuh? Kayak apa? Rasanya kayak ikan nggak? Ah, gue mau makan, udah boleh dong. Kayak makanan orang kaya, enak banget. Apa yang tadi makan? Tahu dong, ceritain. Coba dibahas dong. Itu tadi apa? Lo ambil. Susah deh kalau kurang soan begini. Takut tawar. Bo, lo kan suka kerasukan, jangan nakutin dong. Tau mau nang bintang tamu background check ya. Bo, lidah gue kayak pecah 9 ya. Ini gimana coba makannya? Gue gak tahu tapi langsung aja kita kokop kali. Iya emang gitu bener. Bener, diseradot. Tapi gak pakai sumpit. Ya udah bantu dorongin dong, say. Apa nih? Makan dong yang bener dong. Eh gue ngeri salah makan ya. Enggak bener nih. Enak banget itu, pecah. Endul. Boleh gue makan dulu gak? Maaf. Ini juga emosi. Ini gak mau lepas. Udah, makanya diserodot, kan gue bilang tadi. Nah, gitu. Apaan? Semua orang dapet. Enggak lah, sebenernya gini. Pas dimakan aneh, tapi after taste-nya enak. Ini tuh cukai daku bukan sih atasnya. Cukai daku tuh kesukaan gua. Tapi dia marah setiap gua pesan. Karena baby octopus lu membunuh bayi. Bayi gurita. Untung bayi kita aku rawat. Enak banget, guys. Rasanya lembut. Kayak agar-agar. Wah, gila. Pulang. Oh, pulang kampung. Nah tuh, mau ngapain? SKJ. Enggak pak, kamu ngikutin dia make oyster ini, kan aku follow you. Kan aku follow TikTok, lah aku juga follow kalau makan. Next time aku follow aja. Apa sih biasa aja kali baru makan dikit. Enggak, ini beneran enak banget sumpah. Semua bayar kan? Enggak, kayak rasanya kayak gak pernah bayar BPJS. Kalau gue berat, Pak, Bu, kalau gue berhasil makan, gue dapat apa? Caranya dulu. Jangan dong. Pakai ini dapat daun. Bunda, kok mendol dia yang? Sih, emang dia apa yang? Enggak, mukanya kayak wayang. Oh. Makan itu, Yan. Ntar lu bentar, ini gak mau pakai itu. Kok lu gak mau pakai boba? Aduh, kebanyakan gak mau pakai, mau pakai deh. Puyeng deh. Ah. Durasi nih. Oke, kalau gue berhasil makan ini, persetujuan yang panitia ya. Kalau gue berhasil makan ini, berarti Opi Bahtiar akan yang menang dia, lu yang ngatur. Mulai. Hadiahnya boleh aku kan? Boleh kan? Opi Bahtiar akan menerima makanan suapan dari aku ya. Boleh. Wasabi lagi, gue terbalikin dari kita. Beneran lah, gue terbalikin lo. Serodot, cepet. Gigit. Enak emang di sushi masa ini the best banget. Enak ya ternyata ya. Iya. Makanya. Bener. Tuh. Itu gimana kayak tempurannya? 0-10 enak enggak? 11. Oh. 11. Bunda, hebat. Ini udangnya aku ganti dari Samudra Hindia. Wow. Langsung diambil. Samudra Hindia bagian Tenggara ya kan? Wuh. Padahal tadi enak. Aku boleh makan yang mana lagi nih, Bunda? Nih, kan kamu kan tadi oyster. Kiki kan udah makan oysternya. Kalau dia berhasil makan, kamu kan dapat makanan dari dia. Ngapa? Ya, Bibatiar ya. Bukan, terus-terus udah, rumpi. Perut gue isinya udah enggak macem-macem nih. Perut kosong makan enggak? Enak banget tuh. Kok gua habisin dulu? itu rasanya tadi. Itu rasanya tadi kali. Enggak. Eh, enggak boleh jorok lagi. Ijo lagi.
bawahnya wasabi sarap. Oh, berat banget sih. Kayak Batiar, gue aja makan ini loh. Nggak nyiksa, sarap. Apa emang ada apanya? Cuma rasa ini doang. Wasabinya tebel banget. Waduh. Tuh, gue kalau ngalahin nggak apa-apa. Ini apa, ini apa? Cobain dong, boleh nggak? Boleh, kamu ambil. Ini gue udah kangen tadi, enak. Gede begini tuh. Yummy. Soba udon dingin. Ini soba udon. Mi burung dara. Gulung dong. Em dia bilang tamu, karena acara gue yang ngatur lah, bodo amat. Apa rasanya sih? Ini udon. Aku boleh coba dong. Boleh. Tapi ya, setahu gue memang sejarahnya sushi itu makannya pakai tangan, bukan pakai motivasi. Ya langsung begitu. Langsung sih? Iya. Nah. Opi ini boleh makan ah, ini gua kasih Opi boleh makan. Tapi sushi itu dimakannya pakai tangan langsung. Iya. Begini, jadi begini nanti dipnya sebenarnya dibalik, gitu. Gak boleh kena nasi ya, sebenar-benarnya tuh di dip. Kamu kenapa dia dibalik? Kenapa? Nggak, kalau di kena ini dia. Gua nungguin lucunya nih. Yuk bisa yuk kau piu. Gak ada. Yuk, yuk. Yada, karena. Gimana mau lucu? Udah isi gua mulutnya wasabi, cabe. Opi, boleh makan udon dari pemenang kedua nih, dengerin, kan masih pemenang. Lo boleh makan udon pakai tahu kecap ini, sendok. Yuk, makan. Atur this time. Cepetan. Atur. Kolesterol ditanggung panitia gak sih? Enggak. Pintar lho, Pak. Enggak usah gue. Lama, mampus. Udah motong nih, Beri. Dikit aja, dikit aja. Nah, coba gue pengen coba. Ini udon ya. Ini apa sih? Kokop dikit, taruh dikit. Ha? Ini sama ya? Iya, ha. Saus juga? Iya. Iya, emang iya. Iya, emang iya. Terus coba deh. Enak banget. Arah. Bukan I like. Ayah, ini enak banget loh. Aku suka loh. Aku gak mau boba. Wah. Ya! Kerja gue. Jadi tadi ini ada tempura, terus ini ada sushi-sushian juga, terus ini ada gorengan. Iya benar sih, benar-benar ada enoki, ada jamur. Ini juara juga sih. Ini ada sashimi sama ada nasinya, ada telur, sama ini boba. Tobiko. Tobiko. Nggak tahu namanya. Ikuro. Apa. Ikura. Itulah. Terus ini ada oyster. Wih, ini I like. Review itu tadi ada sushi, ada salmon, ada salmon sushi juga enak. Ini ada unagi sushi salmon apa tuh dibakar ya. Wah, ini telur omega 3 nih. Tahu enggak sih? Ternyata ada yang paling mahal di antara sushi-sushi ini semua. Tahu enggak yang mana? Siapa tuh? Sushi yang mana? Ini otoro sushi sama otoro susha. Karena ini mahal dan kayak menangnya pemirsa, jadi kita langsung. Ya kamu yang cobain dong. Kamu kan aku menang. Mau dong cobain yang mahal. Ini otoro aburi. Berantakan yang makannya. Tak katanya dia mau ngasih kue. Otoro tuh apaan sih? Coba di Google otoro itu apa? Enak ya? Coba otoro jawab di komen. Hancur. Hancur. Pecah. Waduh, pecah bro. Dia kalau ekspresi enaknya ya orang kena depresi ya. Kayak keliling utangnya. Emang begini kalau orang susah karena soal mahal. Waduh. Ya udah yang satu buat gua kali tuh. Ini aburi nih otoro ya. Ini otoro aburi yang ini otoro sushi. Oh, tadi otoro aburi yang ini otoro sushi. Enggak lo. Duh, perut sakit deh. Yummy. Enak. Oke, kita langsung review aja. Jadi semua sushi-sushinya sebagai duta MSG kita bilang apa? Kita bilang approve. Sushi-sushinya. Sekarang, donburinya? Aku yang makan barusan.
kita nggak makan, ini dia aja bilang. Iya. Kau, menurut kamu ini? Abro! Oysternya? Menurut Kiki, Kiki yang suka banget nih katanya oysternya nih MS guys. Coba. Wah, aku jelas. Bro. Ini menurut Api sebagai duta MSG ini approve. Ini approve, ini approve. Coba, enak banget disiapin ke sini. Jadi sushi masak semuanya adalah approve. Tadi ya, thank you banget udah jadi bintang tamu di MSG. Tonton terus MSG, makan sambil games hanya di Branding TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Branding TV. Makan sambil games yuk bareng Opi dan Kibong hanya di Branding TV.